Halo guys, good morning. Tadi pagi ini aku rencananya mau bikin vlog a day in my life, but it's not gonna be a day, but maybe 2 days. Aku semalam tuh dapat undangan dinas, tiba-tiba mendadak aja gitu karena sebelumnya nggak dikasih tahu. Dan aku udah prepare di belakang, udah packing, bakalan ke hotel nanti bentar lagi. Besok aku bakalan hadir konsernya Westlife di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Semoga aja besok semua kerjaan aku bisa selesai dan aku bisa datang konser Westlife, karena kayak ya udah aku udah beli tiket loh mahal-mahal. Terus kayak ini tuh konser pertama aku, sebelumnya belum pernah datang konser, bahkan itu artis Indonesia aja belum pernah sama sekali. Jadi ini kayak really really my very first time. So let's follow my day. Pucet banget aku, I'm gonna use lipstick biar gak pucet, biar gak dikira kayak orang sakit. Gimana, udah mendingan gak sih? Udah lah ya. Okay, let's go. Guys, barusan there was a little accident. Aku digigit sama kucingku. I'm here. Pengen cuci dulu pakai air biar steril. Okay guys, aku ntar bakal lanjutin vlognya di hotel aja. Cing. Yay, akhirnya Mbak Selin datang. Halo. Tadi kita ketemuan di MRT Fatmawati, terus kita lanjut perjalanan ke hotel episode Gading Serpong, kira-kira 1,5 jam. Di sini nyari tempat parkirnya rada susah, soalnya pada full. Yay, finally kita sampai di hotel. Habis ini kita mau lanjut makan siang, ditemani dengan rapat. Terus kita lanjut check-in ke resepsionis. Pemandangan di luar bagus banget guys, memandang kota Serpong damai. Terus ini kita dapatnya di lantai 18. Halo, kita udah nyampe di kamarnya. Halo Mbak Selin. Ini guys ruangannya, bagus banget estetik. Terus pemandangan dari jendelanya juga bagus, tapi sayangnya langitnya lagi mendung. Halo Dear Selin and Lisa. Yuk kita cek kamar mandinya dulu. Wah, bagus sih guys ini. Terus ada bathtubnya, jadi kita bisa berendam di sana. Jadi sebelum kesini, aku sempat browsing hotelnya dulu dan ternyata ada kolam berenangnya. Jadi aku bawa baju renang dan berenang sebelum meeting nanti malam. Selesai rapat, kita balik ke kamar masing-masing dan tidur. Good night everyone. Halo guys, aku baru bangun tidur dan ini mau pergi makan sama Mbak Selin. So don't forget to check to follow our day today. Halo Mbak Selin. Setelah mandi dan beres-beres, aku lanjut makeup. Just like a simple makeup, kita pakai bedak, eyeliner, terus lipstick dan eyeshadow. Already done. Ta-da! Baju.
turun dulu ke parkir karena udah janjian juga sama teman-teman yang lain karena kita mau berangkat barengan dari Serpong ke Jakarta. It's almost 2 hours, lumayan macet. Dan sebelum konser kita makan dulu biar nggak kelaparan. Halo. Aku bikin vlog loh. Aku juga tadi. Oh iya. Mario jalanan macet. Jadi kita mau kemana? Kita mau dulu guys. Guys. Halo. Kita dari FX habis sholat maghrib. Langsung mau ke Stadion Madya GBK. GBK itu. See you. Halo Lisa. Halo. Mau kemana? Mau konser. Unch. Coba sebutin semua personilnya. Jen, Mark, Nick. Ini aku udah sampai di pintu gerbangnya, tempat registrasi buat masuk ke venue-nya. Terus di sini rame banget guys, dan banyak yang jualan atribut-atribut Westlife. Aku sama temenku beli biar kerasa vibes konsernya. Jadi setelah pengecekan tiket, kita maju dulu ke dalam buat tukerin etiketnya sama gelang. Nah, ini kita udah dapet tiket dan kita boleh masuk ke dalam. Cuman di dalam itu rame banget di spot-spot tempat foto-fotonya. Jadi kami memutuskan untuk tidak foto-foto dulu. Rencananya nanti aja habis konser. Wah, ini udah nyampe di venue guys. Rame banget sumpah. Dan kami ini nyari tempat duduk karena semua kursinya udah dikasih nomor, jadi gak susah-susah buat rebutan. So easy.
aku udah selesai konser dan mau balik lagi ke Serpong. Tapi sayangnya aku tadi gak sempet foto-foto bagus, soalnya hujan menyedihkan. Halo guys, aku udah nyampe hotel lagi, hotel episode Gading Serpong, karena aku dinas. Tadi sebenarnya hari Sabtu Minggu itu aku tuh masih dinas, tapi alhamdulillah tadi aku minta izin dan dibolehin buat izin konser bentar. Terus habis konser balik lagi ke hotel. Nah, besok hari Minggu tapi kami masih bekerja. So, aku ini basah banget karena tadi hujan-hujanan, sepatu aku juga kayak basah banget. So, I will be right back here. Mau beres-beres dulu dan ganti baju. Halo guys, jadi aku udah beres-beres, udah cuci muka, udah sholat, udah ganti baju tadi. Tau gak sekarang jam berapa? Sekarang udah satu, tiga, dua, setengah dua. Tapi kayak aku tuh ngantuk, tapi lapar juga, tapi capek juga. Aku bingung mau makan dulu apa mau tidur gitu. Mau makan apa tidur aja tuh bingung. Aku udah beli pop mie tadi. Aku udah beli 9 sejak utang. Terus nah, yang paling utama dan utama sekali, marilah kita gak guys ya, ini prosa. Karena aku tadi rasanya rada gak enak badan dan butuh hangat-hangatan. So, jadi gimana guys? Makan apa tidur dulu? Makan dulu apa langsung tidur? Makan dulu aja deh. Oke guys, kita mau masak. Aku mau makan dulu sekaligus mau menutup vlog hari ini. Ya sudah, kita tutup saja video ini. Maafin aku ya guys kalau ada kesalahan kata ataupun apapun itu. Aku minta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Ini kayak penutup apa ya, pidato ya. Ya, tapi itulah guys, maafin kalau ada salah. Dan sebenarnya video itu, vlog ini tuh buat have fun aja gitu. Jadi no judging ya guys ya. Ya, gitulah guys. Terima kasih kalau kalian menonton video ini. Kalau tidak, ya kapan-kapan ditonton ya. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.